Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. So agak lama saya tak buat video, bukan sebab malas tapi sebab terlalu sibuk dengan pemasangan. Okey, untuk hari ni saya nak buat satu review tentang Android Box. Yang mana yang tengah mencari Android Box tu, hari ni saya nak terangkan tentang, orang kata, unboxing lah satu Android Box. Sebelum ni saya pernah dapat Android Box daripada EVPad, dua daripada EVPad, dan hari ini saya dapat lagi satu biji daripada EVPad juga. Okey, untuk yang pertama dulu, my view, saya pernah buat dalam saya punya channel, dan EVPad yang 6 jap 6P. Okey, EVPad yang 6P dulu saya pernah buat juga dalam satu video. So hari ini dapat lagi satu EVPad 5X. Okey. So kita unboxing yang ni dulu dan kemudian kita tengoklah hasil dia macam mana. Okey, sebelum ni saya dah pernah pakai dua ni. Memang untuk Unify memang okey lah. Untuk Unify Air ke Unify Fiber ke memang tak ada masalah, sebab sebelum ni ada Android Box daripada lain-lain apa semua-semuanya ada masalah daripada segi server. Lepas tu nak kena download, dan kena download apa tu, VPN. Lepas tu kena beli VPN untuk bagi server tu okey kan. Tapi untuk dua ni saya pakai, satu saya pakai dekat ruang tamu, okey, tak ada masalah dengan pakai Unify Fiber. Dan EVPad yang 6P ni pun sama, saya pasang dekat sini menggunakan line internet Unify Fiber, sama juga, tak perlu pakai VPN apa-apa. Okey, so untuk yang ni pula kita nak tengoklah macam mana dia punya isi dalam dia dan dia punya function dia macam mana. Okey, jom. Okey, so untuk model yang satu dan model yang kedua ni, kita dah tengok dia punya keupayaan dia macam mana. Memang saya pakai, memang berpuas hati. So kita tengoklah untuk yang terbaru punya, yang dah di upgrade kepada EVPad 5X. Dan kita akan buka dulu kotak dia ni. So depan dia ni kalau kita tengok, dia ada tulis EVPad 5X dan dia support kepada RAM 2GB, 32 ROM dan wireless voice RC. Okey. So di bahagian tepi dia 64 bit ni support 6K dan juga ada dua Wi-Fi 2.4 dengan 5.8, support Bluetooth dan Android 10. Dan sebelah sini pun sama, di bawah dan di belakang dia kalau kita tengok, nama model dia EVPad 5X, Android 10, dia punya CPU, dia punya RAM, dia punya ROM, Wi-Fi semua sini. Kita boleh tengok lah. Okay. Dan dia ada logo daripada MCMC. Okay, so kita tengok daripada dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So dalaman dia, kita akan dapat satu EVPad. Kita buka siap-siap tengok. Okay. Dan ini EVPad dan ini dia punya depan dia, 5X, EVPad dan 6K. Dan dia ada kepada satu USB, satu LAN, HDMI, LAN cable, power dia. Dan dua lubang ni, lubang kepada AV dan IR lah. Okay. Dan depan dia adalah display dia. Dan kita ada dua untuk USB dan satu memori. Dan selalunya warna biru ni adalah 3.0 ke 3.1. Okay. So daripada bawah dia, kalau kita tengok, bawah dia ada stiker daripada MCMC dan model dia lah. Okay. So kita tengok dalaman dia. Dalaman dia kalau kita tengok, kita akan dapat satu buku manual dia. Okay. Satu buku manual dia. Okay, kita boleh baca lah buku manual dia ni, tapi dalam bahasa Chinese lah semua. Okay, tapi kita boleh tengok daripada gambar graf dia tu. Boleh kita tengok gambar daripada graf dia.
untuk buat rujukan. Dan kemudian dalaman dia kita akan dapat satu USB dia punya power ni. Ha, satu USB dia punya power ni. Okey. Satu USB dia punya power. Dan macam biasa HDMI punya kabel dan remote. Okey, ni dia punya remote. So kita buka siap-siap sebab kita nak guna je lagi. Okey. Alright. Ni dia punya remote. So dia tak ada bagi bateri, saya nak kena curi daripada bateri remote lain. Okey, so kita akan pergi kepada interface dia dulu. Saya nak masuk nak set up dulu dan kita tengok kita nak set up macam mana. Okey. Jom. So ini adalah bahagian. Okey. Baik, ini adalah interface. Okey, ini adalah interface dan ni adalah dia punya remote dia. Okey, kalau nampak dekat sini dia punya remote dia. Okey, so kita akan guna remote dia ni untuk kita pilih language untuk kita punya bahagian kita untuk kawasan negara kita lah. Okey, so saya akan gunakan dia punya remote agak smooth dan kita boleh tekan kepada Malaysia. Okey, dan di sini kita ada dia punya introduction lah. Okey, so kalau kita remote ni kita tekan ke arah lain memang tak akan dapat lah dia punya detect. So kita kena betul kalau nak tekan, kena tekan dekat dia punya Android box dia. Ha, okey, dekat dia punya recorder dia tu. Okey, so kita pergi ke bahagian next. Okey, so kita pergi kepada Wi-Fi. Saya akan guna Wi-Fi. Saya punya kat sini banyak Wi-Fi ni. So saya akan pakai saya punya Wi-Fi fiber saya lah. Okey, saya akan pakai 5G dan saya akan masukkan password. Dan dia akan carilah Wi-Fi kita. Connecting, please wait. Okey, so Wi-Fi saya dah disambung dan kemudian kita pergi next. Dan setup complete, finish. Okey, so interface dia sama macam model 6P tu. Okey, sama sebiji. Okey, alright. So untuk setup yang ni kita kena masuk kepada bahagian television lah. Kalau kata mula-mula kita baru guna, kita masuk bahagian television, memang tak akan ada apa-apa lah. Dia akan ada YouTube. Ha, so kita kena ada setting dia. So saya akan setting kejap. Okay, sekarang ni saya dah siap setting. So kita boleh pergi dekat pasaran aplikasi ni. Kita ambil kepada Venue Store. So kalau tengok sini, kita kena tekan Angry dulu. Okay, dia dah proses. Dia dah proses apa semua. Okay, so dekat sini kita boleh download lah semua apa benda application yang kita nak download. Okay, macam selalu yang untuk live TV, kita akan download yang ni lah, yang mula-mula ni. Okay, so saya akan buat proses download ni apa semua dulu dan kemudian nanti lagi kita akan tengok. Okay, sekarang ni saya dah siap semua download. So kita boleh pergi ke television dan kita tekan pada television, dia akan keluar Venue Live. So kita ambil Venue Live dan kita boleh tengok lah channel semua yang ada. Okay, macam sekarang ni channel yang dia macam ni, selalunya channel tu dia tak masukkan lagi lah. Ha, tapi kita boleh tengok dekat sini banyak channel daripada negara-negara luar semua ada. Hong Kong, Taiwan, Tanah Besar, semua ada sini. Okay, Malaysia apa semua, semua ada. So kita boleh pilih lah channel yang mana-mana untuk Malaysia punya yang kita nak tengok. Okay, ni macam drama sangat. Kalau kita tengok sini, okay, tak ada masalah untuk lag apa-apa sangkut. So warna pun ada. So banyak lah channel-channel yang ada dekat sini. Okay, so kejap lagi kita akan pergi kepada live TV. Kepada movie pula. So kalau kita tengok sini, banyaklah channel yang ada untuk live TV ni. Okay, boleh kita boleh tengok pada Korea. Okay, semua ada. Kalau kita nak tengok negara-negara lain punya live, semua ada dekat sini. Semua ada.
So setakat ni ketiga-tiga box yang saya pakai ni tak ada masalah untuk lag. Untuk yang ni saya dah pakai lebih kurang dalam 1 minggu juga. Sebab nak set up dia pun memang susah. Saya terpaksa tanya seller untuk set up dia. Sebab set up dia kena ada satu download daripada internet. Kalau kata ada yang dah beli tu, mungkin akan dapat lah dia punya cara set up dia. Okay. So kita pergi kepada movie pula. Okay. Macam movie, kita pergi kepada film. Kita ambil Venues VOD yang kita dah download tadi. Dan kemudian kita tengok lah channel semuanya ada yang ada dekat sini. Okay. 4K punya channel, macam-macam channel ada dekat sini. Boleh pilih nak tengok channel yang mana. So kalau tengok banyak movie, pandai-pandai lah korang layan movie yang ada dekat sini. Okay, so drama TV, pelbagai ni campuran, anime ni kartun, anak-anak ni pun kartun. Banyak-banyak, memang banyak untuk channel-channel ni semua. Okay. So, saya nak try on satu movie. Kita try tengok. Okay, movie Mortal Kombat ni. So, kita try full screen tengok. Okay, so boleh pilih bahasa dia semua dekat sini untuk subtitle. English ada. Subtitle ni biasalah, kebanyakan dia akan main kepada Indonesia punya subtitle. Okay. So bagi saya tak ada masalah untuk lag buat masa ni. Okay, movie. Alright. So kita boleh tengok lah, banyaklah movie yang ada dekat sini. Okay, banyak movie yang ada dekat sini. Kalau kata nak download apa daripada Telegram ke apa, movie yang lain, boleh lah orang kata download dekat Play Store ke mana-mana ke. Okay, so interface dia macam ni lah. So interface dia macam ni. So tak ada apa-apa masalah bagi saya setakat ni. Okay, baik. Setelah hampir 1 minggu lebih juga saya pakai EVPad 5X ni. So saya amat berpuas hati lah. Sebabnya bila sebelum ni Android box yang lain, seperti Android box lain ada yang langganan yang bulanan punya, ada langganan yang Android box yang dah siap dengan channel-channel yang ada. Bila sambung ke Unify Air, Unify Fiber, saya bawa ke rumah mak mertua saya pakai Unify Air, ada masalah lag walaupun speed tinggi. Sama juga dengan Unify Fiber, masalah lag walaupun speed tinggi. Tu selalunya daripada server. Bila jadi macam tu, server macam tu, kebanyakan kita nak kena download VPN, kita kena beli VPN dan sebagainya lah. Okay, untuk EVI ni saya tak perlu langganan VPN apa-apa. Saya balik kampung, saya try dengan saya punya Unify Air pun tak ada masalah lag. Dan Unify Fiber yang saya pasang dekat rumah saya ni pun tak ada masalah lag. Okay. So saya amat berpuas hati lah. Ketiga-tiga EV pack yang saya dapat daripada seller ni memang tak ada masalah sangkut langsung untuk video, untuk move, untuk live channel apa semua tu. Kalau movie tak ada masalah lah, untuk live channel tu yang selalu jadi masalah. Tapi untuk dalam satu minggu untuk yang keluaran yang terbaru dia punya ni, yang dia dah upgrade ni pun sama juga tak ada masalah. So mana yang mencari untuk EV pad ni, nanti saya akan letakkan dekat link description untuk kalau kata yang nak beli untuk Android box untuk EV pad ni. So bagi saya untuk keluaran yang terbaru ni memang berpuas hati. So mana yang nak cari boleh tekan link dekat description.
So setakat sini, setakat sampai di sini sajalah untuk video saya untuk Android box kali ni. So kita berjumpa untuk next video. InsyaAllah kalau saya tak busy lagi, saya akan buat lagi video. Agak lama jugalah saya tak buat video kan. Okay, kita berjumpa untuk next video. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.